Pemirsa, akibat server PPDB online bermasalah, ratusan orang tua calon siswa berdesakan dan berebut antrian saat mendaftar sekolah anaknya di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang Banten. Panitia PPDB pun membubarkan kerumunan dan menertibkan antrian. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang Banten. Para orang tua calon siswa ini berebut antrian dan mengabaikan protokol kesehatan. Membludaknya pendaftaran di sekolah ini merupakan imbas dari bermasalahnya server penerimaan peserta didik baru PPDB secara online di Provinsi Banten. Panitia penerimaan peserta didik baru menertibkan antrian dan membubarkan kerumunan orang tua calon siswa.